Halo guys, kembali lagi di channel YouTube Raka Channel. Berikut ini cara mengembalikan foto ataupun video yang terhapus di aplikasi galeri pada handphone Xiaomi Redmi 9. Simak terus videonya. Oke guys, kita langsung saja. Kita akan mengembalikan file foto ataupun video yang terhapus di bagian aplikasi galeri pada handphone Xiaomi Redmi 9. Oke, pastikan aplikasi Anda versi yang terupdate ya di bagian pembaruan aplikasi sistem, dan sistemnya update juga yang versi terakhir. Oke, kemudian kita masuk di bagian galeri. Nah, ini adalah bagian galeri. Saya akan coba hapus beberapa foto. Nah, ini misalnya ya. Kemudian ini saya akan hapus. Di sini ada pilihan di sini, item terpilih akan dihapus dari cloud dan semua perangkat terhubung serta disimpan di tempat sampah cloud untuk 30 hari jika Anda memiliki paket penyimpanan kosong yang mencukupi. Tetap hapus, ya ini dihapus saja. Oke. Nah, misalnya seperti itu cara menghapusnya. Terus cara ngembaliinnya gimana? Gampang sekali, kita masuk di galeri lagi, kemudian di bagian album Anda scroll ke bawah, cari di sini yang namanya menu tong sampah. Menu tong sampah ini akan menyimpan file yang Anda hapus selama 30 hari. Ini akan disimpan selama 30 hari, lebih dari itu akan dikosongkan. Jika internal memori Anda cukup, maka ini akan bertahan lebih lama lagi. Oke. Nah, di sini file-file yang saya hapus ini dia. Kemudian Anda tinggal pencet saja semuanya yang ingin Anda kembalikan filenya atau foto dan videonya. Ini checklist seperti ini ya, yang ada lingkarannya ini. Nah, kalau sudah di checklist seperti ini, Anda pencet saja pulihkan. Jangan hapus semua ya guys, kalau hapus semua udah hilang, nggak bisa dikembalikan lagi ya. Anda pilih pulihkan. Setelah pilih pulihkan, pencet kembali. Dan masuk di bagian foto juga, ataupun album boleh. Dan ini adalah foto yang sudah Anda pernah hapus. Oke. Gampang sekali bukan di handphone Xiaomi Redmi 9 ini. Dan Anda bisa terapkan di handphone Xiaomi seri lainnya. Ini kayaknya sama ya, tidak ada bedanya. Oke, sampai di situ dulu penjelasan saya. Di sini ada tutorial Xiaomi lainnya. Silahkan dicek. Terima kasih telah menonton. Langsung share video ini ke rekan Anda. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.